Ini ada pertandingan dan kita memang mengamalkan soal demokrasi dalam negara. Siapa pun boleh bertanding dan masing-masing ada dia punya penyokong, ada dia punya kekuatan dan juga saudara Miko Sherry, saudara saya, kawan saya. Saya kenal beliau dan beliau berada bersama dengan Tun Mahathir. InsyaAllah kita akan berkempen secara sihat dan bertanding dengan cara sihat, insyaAllah. Bagaimana soalan lagi secara bebas yang tak dapat dijangka tiba-tiba muncul? Ya, begitu juga saya pun agak terkejut. Beliau seorang guru mengajar di sini di Perang 2020. InsyaAllah kita bersamalah. Saya pun kita bersembang dengan beliau tadi semua. Maknanya kita sama-sama akan berkempen dengan cara sihat dan kita membawa apa perkara yang mandat rakyat lah untuk kita angkat kepada kita punya pengundi nanti, insyaAllah. InsyaAllah bagi pihak saya, Barisan Nasional, yang pertama saya akan teruskan perjuangan yang berhormat almarhum Datuk Syari, kerana banyak perkara yang beliau telah buat dan perkara itu benda-benda yang baik lah. Dari segi pembangunan, pendidikan, pekerjaan, perumahan dan segala macam itu, insyaAllah kita akan cuba atur bagaimana kita melihat kebajikan rakyat terutama di felda-felda dan juga di kampung-kampung tradisional yang kita akan cuba ketengahkan untuk supaya akhirnya pengundi di sini, rakyat khususnya di sini akan merasai tempias pembangunan dan juga tempias kepada bagaimana khidmat kami sebagai wakil rakyat ini kepada mereka.